Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah yang melimpahkan taufiknya kepada kita untuk tetap menuntut ilmu. Semoga kita tetap istiqomah sampai ajal menjemput. PR-nya belum habis kemarin ya. Ij'al ma ya'ti naibal fa'il. Jadikan berikut ini menjadi naibul fa'il. Qatafa Muhammadun az-Zahrata. Pak Sam. Qatafa Azamratu. Qatafa Azamratu. Zahra. Az-Zahratu. Qatafa az-Zahratu. Betul, Pak Iran. Kutifat az-Zahratu. Zahratu manas. Ya. Yeah. Tambah tak kutifat. Dua, Pak Lanawi. Amarat Maryamu rajulan. Dibuat naibul fa'il. Amarat Maryamu rajulan. Maryam menyuruh seorang laki-laki. Dibuat naibul fa'il. Telah disuruh seorang laki-laki. Seorang laki-laki telah disuruh. Belum, Pak? Rahmat. Enggak tahu. Erik. Sudah diajari kemarin. Aziz. Umira rajulun. Apa? Umira apa Umira? Umira. Rajulun kan laki-laki. Hah? Apanya? Ya. Tiga. Yadribu Aliyun al-Hirrata. Faisal. Apa? Yudrabu al-Hirratu. Apa? Tudrabu al-Hirratu. Ya. Yeah. Kucing dipukul. Kucing sedang dipukul. Akan dipukul. Empat, taksirul bintul ina'a. Pak Abdurrahman. Kusirul ina'u. Betul, Abu Kumbar. Apa? Apa? Tuksiru al-ina'u. Betul, Ikram? Gimana betul? Apa? Yuksaru al-ina'u. Betul, Said? Yuksiru al-ina'u. Rindra? Yuksaru al-ina'u. Ya, Yuksaru yang betul. Yuksaru al-ina'u. Kenapa bingung? Kenapa Abdurrahman?
Salahnya Pak Abdurrahman di mana? Saya tadi kusir. Iya. Iya. Ya mudarek jangan dirubah jadi madi. Kenapa salah Abu Kembar? Kenapa antum salah? Yang mana? Ya, enak mudakar. Lima, sa'alaka doifun. Pak Majid. Su'ila doifun. Jadi arti sebelumnya dan arti setelahnya gimana? Sa'alaka doifun apa? Sa'alaka doifun artinya apa? Hah? Sa'alaka kok engkau bertanya? Engkau telah bertanya, terus daifun apa? Sa'alaka daifun apa artinya ikram? Apa? Apa? Daifun enggak tahu. Apa daif? Ah, lemah, dhaif itu. Tamu. Apa diulang artinya? Apa? Kamu bertanya? Tamu menjawab. Ya gimana? Ulang-ulang yang jelas. Kamu bertanya tamu apa tamu bertanya kamu? Ulang apa? Tamu sama kamunya yang jelas. Apa Said? Kamu telah bertanya kepada tamu. Ini kan enggak tahu fi'il madhi. Kamu telah bertanya. Kamu telah bertanya. Joko, apa artinya sa'alaka daifun? Kurang tahu. Kurang tahu ditambah biar tahu. Ditambah tahu. Apa Pak Budi? Tamu bertanya kepadamu. Tamu telah bertanya kepadamu, itu betul. Kan daifun pelaku. Sa'alaka ka kan objek. Kalau kamu telah bertanya apa besarnya? Kamu telah memukul apa ikram? Kamu telah memukul apa bahasa Arabnya? Kamu ya. Sa'alaka. Kamu. Memukul. Yang udah dihapus tadi. Sayang dihapus. Darabaka. Darabata. 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 Apa Bu Kembar? Dorobaka. Dorobaka. Apa Said? Iya. Dorobaka.
Dorobaka. Astagfirullah. Apa Pak Iran? Antum tanggung jawab udah ngapus. Ya, sudah dihapus, harus nempel di sini. Kamu telah memukul, apa bahasa Arabnya? Kamu telah memukul. Kamu dorong. Kamu telah dorong bah. Dorong bah. Eh? Enggak ada di situ dorong baka. Apa Pak Lanawi? Ini udah ada tulisannya kemarin, Masya Allah. Nah, ada lah. Apa Pak Gunawan? Kamu telah memukul apa? Dorobta. Dorobata gimana? Dorobata. Darabta. Apalagi darabaka, gimana darabaka? Darabta. Itu cuma teori pertama kemarin diulang-ulang-ulang begitu enggak nempel juga. Ya. Pak Sam, ini belum 4 huruf 5 huruf ya, 3 huruf aja ya. 3 huruf dulu. Darabta. Jadi kalau kamu telah bertanya, Said, apa bahasa Arabnya? Apa? Sa'alta. Ya, jangan sa'alaka. Nah, kalau sa'alaka apa artinya? Ikram. Sa'alaka apa? Dia telah bertanya kepada. Heeh. Dianya dhaifun. Jadinya dia siapa? Tamu ya, tamu telah bertanya kepadamu. Jadi pelakunya sudah didohirkan. Tamu telah bertanya kepadamu. Itu berarti tamunya sebagai apa? Said. Tamu sebagai apa di situ? Fa'il. Ya, pelaku fa'il. Sekarang dijadikan naibul fa'il. Gimana Pak Majid tadi? Su'ila daifun. Antum tadi gitu kan? Kalau su'ila daifun apa jadinya? Artinya su'ila daifun, Tindra. Seorang tamu telah ditanya. Padahal awal artinya apa? Kamu telah ditanya tamu. Tamu telah bertanya kepadamu. Tamu bertanya kepadamu. Dirubah jadi seorang tamu telah ditanya. Sama enggak artinya? Berubah atau kebalik ya, bertanya tamunya yang bertanya, bukan tamu ditanya. Yang ditanya siapa, itu yang jadi naibul fa'il. Objeknya yang jadi naibul fa'il. Objeknya siapa Pak Majid? Sa'alaka daifun, objeknya siapa? Ka. Nah itu yang jadi naibul fa'il. Gimana jadinya? Su'ilaka. Betul Said? Hah? Su'il? Su'ilta. Ikram? Hah? Rindra?
Suilta. Abu Kumbar. Suilaka. Gimana daerah sini? Daerah sini. Gimana? Kamu Suilta. Suilta. Ya, sudah. Sudah diputuskan oleh orang tua. Suilta. Suilta. Suilta artinya apa, Ikram? Jadi putar-putar bingung. Suilta. Abu Kumbar. Suilta dia bertanya kepadamu. Suilta apa? Tamu ditanya oleh tamu. Mana tamunya? Suilta kok ada, enggak ada tamu Suilta. Oh, Suilta. Kamu ditanya. Kamu ditanya. Enggak ada dia-dia. Mana Suilta kok dia? Gimana sih masih bingung tuh? Udah. Jadi ketika nulis harus tahu artinya juga. Kalau enggak tahu ya ditulis artinya. Saya enggak nulis arti, antum yang nulis sendiri. Sa'ala apa artinya? Siapa? Dia laki-laki telah bertanya. Kalau Su'ila, dia laki-laki telah ditanya. Dia laki-lakinya sebagai apa? Dia laki-laki sebagai apa di sini? Fa'il. Kalau yang di sini? Naibul fa'il. Naibul fa'il asalnya dari? Objek. Jadi dia laki-laki telah ditanya. Objek. Ditanya, bukan yang bertanya. Jangan dirubah. Naibul fa'il itu objek yang ditanya. Seperti tadi. Sa'alta artinya? Ikram. Kamu telah bertanya. Jadi kalau bikin Su'ilta jadinya apa, Ikram? Kamu, ya, kamu laki-laki telah ditanya. Su'ilta telah ditanya. Kalau Sa'alaka, kamu laki-laki jadi apa? Jadi objek kan? Sa'alaka apa artinya, Pak Sam? Kamu telah ditanya oleh Muzakarka. Enggak, itu objek. Pelakunya siapa? Sa'alaka. Gaib. Makhluk gaib. Enggak ketemu. Ada di situ. Bukan. Ka itu objek. Pelakunya ini. Sama kan? Iya. Hua. Apa jadinya artinya? Dia laki-laki telah ditanya. Huh? Pelaku kok ditanya? Pelaku dia laki-laki. Dia itu pelaku. Kamu telah ditanya. Pelakunya belum disebut. Pelakunya belum disebut. Pelakunya ini, ngartikan ini dulu, baru ngartikan ka. Ini dulu diartikan apa? Bertanya. Lengkap dengan pelakunya. Dia laki-laki telah bertanya. Dia laki-laki telah bertanya kepada kamu. Nah gitu. Itu ulang kesan.
Dia laki-laki telah bertanya kepadamu. Nah, kalau susunan Indonesia boleh dibalik. Kamu telah ditanya laki-laki. Dia laki-laki. Nah, susunan ditanya itu enggak harus majhul begini, bisa salah kak. Itu yang kemarin dijawab sama Joko. Jadi kata-kata di itu enggak harus majhul. Kalau ada pelakunya, kamu ditanya seorang laki-laki, ada pelakunya di situ. Berarti enggak majhul. Walaupun ada objeknya. Walaupun ada, iya objek mah enggak ngaruh. Ya memang ada objek. Makanya kan kalau dibuat majhul itu kan berarti enggak ada fa'ilnya. Kalau ada fa'ilnya berarti enggak majhul. Majhul itu bukan pasif, itulah bedakan. Tidak semua yang pasif itu majhul. Berarti semua tidak mengikat majhul itu, Ustaz. Hah? Untuk naik fa'ilnya. Tidak mengikat. Iya, kalau sebelumnya ada majhul itu. Maksudnya kalau posisi gini kan kita kayak tadi kan kita harus ganti itu yang atas itu. Naik fa'ilnya kan su'ilan. Nah, ini kan su'ilan naik fa'ilnya. Terus kenapa? Ini kan sa'alaka. Sa'alaka. Objeknya kenapa tidak ikut su'ilaka? Su'ilaka. Kan ini kan kalimat aktif sebenarnya, aktif. Pelakunya ada. Pelakunya ada. Kalau ini enggak ada pelakunya. Ini enggak ada pelakunya. Ini enggak ada pelakunya, ini enggak ada pelakunya. Kalau itu ada pelakunya. Nah, bentuk sa'alaka. Pelakunya ada, objeknya ada. Pelakunya di sini di dalam huwa. Objeknya ka. Ini objek. Ada huwa, ada ka. Sekarang dibuat majhul. Gimana cara buat majhul? Dibuang huwanya. Ka-nya yang jadi naibul fa'il, ini naibul fa'il. Jadinya gimana? Sa'alaka. Berarti dibayangkan artinya dulu. Sa'alaka, dia laki-laki telah bertanya kepadamu. Dibuat, dihilangkan pelakunya. Berarti jadi apa? Kamu telah ditanya. Sudah selesai. Jadi kalau tahu, bayangkan artinya dulu. Kamu telah ditanya kan? Tadi kamu yang ditanya. Sekarang dihilangkan pelakunya. Kamu telah ditanya. Saya bertanya, nggak disebutkan yang nanya. Kamu telah ditanya. Gimana bahasa Arabnya? Sa'ilta. Ini su'ilta. Ini su'ilta. Jadi jadinya ke sini. Gimana? Tambah pusing? Tambah ngerti atau tambah pusing? Joko. Udah jelas? Joko. Nambah. Ini kayaknya nggak lulus-lulus naibul fa'il. Fa'il naibul fa'il. Sa'alaka daifun. Daifun pelaku ketahuan. Sekarang dibuang daifunnya. Menjadi apa? Su'ilta. Su'ilta. Saya bertanya, nggak tahu. Su'ilta. Su'ilka nggak ada. Antum bikin sendiri. Enggak ada. Apa artinya su'ilka? Ngarang sendiri. Apa itu kaidah dari mana su'ilka? Maksudnya gimana su'ilka? Jadi kan sa'alaka, dia telah bertanya kepadamu. Terus kalau kamu sudah ditanya su'ilta. Su'ilka. Ketika itu gunanya untuk objek. Sementara su'ilta itu naibul fa'il. K-nya tetap objek.
tapi kan udah jadi marfu sekarang, udah jadi naibul fa'il. Kalau naibul fa'il enggak mansub. Naibul fa'il itu marfu. Naibul fa'il kan marfu. Ini kita belajar marfuat ini sekarang. Naibul fa'il marfu apa mansub? Marfu. Naibul fa'il marfu. Kalau su'ilka kan mansub juga, gimana? Dan enggak ada susunan kayak gitu. Su'ilka itu apa? Enggak ada. Apa? Iya, ka itu untuk objek. Kemarin yang sudah kita gambar di sampingnya, itu kan objek semua itu. Yang hu, huwa, hu, huma, hum, itu ke bawah itu semuanya objek. Sekarang su'ilta itu ta sebagai apa? Su'ilta, ta sebagai apa? Naibul fa'il. Sudah enggak ada objek di situ. Objeknya udah hilang. Secara makna objek tetap, tapi secara nahwu enggak ada lagi maf'ul bih-nya. Enggak ada objek, udah jadi naibul fa'il. Objek dirubah jadi naibul fa'il. Jadi marfu. Pengganti pelaku karena pelakunya hilang, failnya hilang. Bagaimana nih cara menjelaskan kebingungan, gimana? Makin dijelaskan makin bingung. Proses itu sudah diproses pelan-pelan. Antum tulis artinya, saya nulis papan tulis nggak pakai arti. Antum nggak pakai arti juga ya bingung. Antum tulis artinya. Itu nggak perlu diajari. Antum kan butuh sendiri. Ini arti apa kan antum yang butuh. Termasuk di Muyassar ini antum harus tahu artinya semua yang sudah kita pelajari harus tahu. Pak Jun, atau Aliun Abaka, artinya diartikan dulu biar jelas. Atau nggak tahu? Atau apa, siapa tahu? Apa? Memberi. Memberi bukan membeli. Memberi. Pakai R bukan L. R memberi. Iya. Ali memberi bapakmu. Iya. Ali memberi bapakmu. Memberi sesuatu, sesuatunya enggak disebut. Objeknya dua. Kalau memberi itu objeknya dua. Itu cuma enggak disebut. Ali memberi bapakmu. Dimajhulkan, berarti dibuang siapanya? Alinya dibuang. Sekarang bapakmu objek dijadikan naibul fa'il. U'tiya abuka. Gimana? Betul Pak Sam? Ya udah, kalau kata Pak Sam betul. Tujuh. Yaqtulul muslimun al kafirina, artikan. Orang-orang muslim akan membunuh orang-orang kafir. Ya. Yeah. Dimajhulkan. Yuqtalul kafiruna. Yuqtalul kafiruna. Apa artinya kiram? Yuqtalul kafiruna. Apa? Orang kafir akan membunuh. Akan dibunuh, ya. Orang-orang kafir akan dibunuh.
Jadi gitu. Kalau pelaku sama obyeknya dohir lebih gampang ya, daripada yang ini domir. Ini domir agak susah. Kalau yang dohir agak gampang. Jadi prosesnya dari yang dohir dulu. Kalau yang dohir, sa'alaka, sa'ala Muhammadun Zaidan. Sa'ala Muhammadun Zaidan. Pelakunya jelas. Siapa pelakunya? Muhammad. Zaidan sebagai objek. Sekarang mau dimajulkan. Muhammad dihilangkan. Jadinya Su'ila Zaidun. Iya, gampang. Su'ila Zaidun. Nah, kemudian kalau dibuat Zaidannya domir, Zaidan itu kamu misalnya, atau jadi Zaidan ini dia, sa'alahu Muhammad, sa'alahu Muhammadun, apa artinya? Muhammad telah memukul, kok memukul lagi? Muhammad telah bertanya. Ditanya enggak jawab memukul. Muhammad telah bertanya kepada dia. Muhammad telah bertanya kepada dia. Bisa diartikan ke Indonesia, dia telah ditanya Muhammad. Boleh. Langsung itu. Hmm? Langsung direct, dia telah ditanya. Iya, bahasa Indonesia boleh objeknya dulu. Dia telah ditanya Muhammad. Objeknya pindah. Oh, hunya di sini enggak boleh. Boleh. Ini namanya yang tanya Pak Zakaria kemarin. Boleh enggak hunya dipisahkan? Enggak boleh. Ini dhamir mutasil. Harus nempel dengan fi'il. Enggak mungkin Muhammadun hu enggak ada. Dhamir mutasil itu yang di sini ya, bergandeng dengan fi'ilnya. Sa'alahu Muhammadun. Dibuat majhul jadinya sa'alahu Muhammadun. Majhulnya gimana? Su'ilah. Su'ilah. Saya tulis ya. Gini, su'ilah. Su'ilahu. Enggak pakai hu. Jadi su'ilah. Udah. Artinya apa su'ilah? Bertanya lagi. Dia telah bertanya. Kok bertanya lagi? Ditanya. Kan dia telah ditanya Muhammad. Muhammad dibuang, jadinya su'ila, dia telah ditanya. Siapa tanya? Buang. Yang nanya dibuang. Jelas Rahmat? Itu jelas. Itu jelas. Itu jelas. Udah jelas di sini belum? Jelas di situ, jelas di sini juga. Kalau mereka telah ditanya, gimana? Rahmat jawab. Tulis. Ya. Mereka tulis. Tulis. Mereka siapa? Mereka yang terserah mereka. Mereka laki perempuan? Mereka laki-laki, atas saja atas. Bawa bismillah. Atas lagi biar jelaan, biar longgar tempatnya.
Mereka telah ditanya ya, Pak ya. Mereka laki-laki telah ditanya. Su'ilu. Apa? Ya, su'ilu. Setuju Pak Sam? Ya, ada turun nanti. Setuju Pak Sam? Setuju. Setuju Pak Kurniawan? Setuju. Setuju Pak Iran? Ya. Iya enggak? Antum ragu-ragu. Su'ilhum. Masih ragu antara su'ilu sama su'ilhum. Su'ilhum. Gimana nih su'ilhum? Tadi seperti su'ilka tadi. Enggak mungkin kan? Ini su'ilta. Ada enggak su'ilka? Su'ilka. Ini ka sebagai apa? Hah? Naibul fa'il itu harus marfu. Ini mansub. Ka ini mansub ya. Mansub. Posisi begini itu mansub. Bukan naibul fa'il. Naibul fa'il itu harus marfu. Nah ini ta ini marfu nih. Ini marfu. Su'ilta bukan su'ilka. Ini su'ilu bukan su'ilhum. Ini salah. Betul. Su'ilu. Kemarin sudah ditulis semua itu duriba duriba duribu. Nah itulah tinggal diartikan. Jangan ditulis tanpa tahu arti. Duriba apa artinya Pak Sam? Panjang duriba. Iya, siapa? Pelaku atau naibul fa'il itu harus diartikan dulu dalam bahasa Indonesia. Siapa? Kalau mereka ada alifnya duriba. Pak Iran? Mereka dua laki-laki telah dipukul. Duribu, Pak Lanawi? Duribu. Duribu. Mereka telah dipukul. Ya, mereka laki-laki telah dipukul. Kalau pendek, duribu? Enggak ada. Ada yang duriba? Gak ada. Tadi kenapa bisa jadi itu perbedaannya jadi dua? Kan sama aja mereka. Mereka itu ada dua. Itu kan bahasa Arab kan ada dua dan tiga. Ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Tiga dan seterusnya sama. Apa? Huma. Ya, tapi harus bilang mereka berdua. Kalau nggak bilang berdua, apa bedanya dengan duribu?
Bedakan dengan duribu. Musanna sama jamak. Ya. Mereka berdua perempuan telah ditanya, Bu Kembar. Su'ilata. Betul, Pak Budi. Aduh, Masya Allah. Antum kemana? Antum di sini enggak? Mereka berdua wanita telah ditanya. Su'ilata. Setuju, Rendra? Pak Majid? Ya. Su'ilata. Amaroni Ustadun. Joko. Tadi Joko udah ya? Pak Budi. Pak siapa? Pak Budi. Hah? Oh, salah Nabi Rajulan. Tadi belum dijawab itu. Belum. Siapa tadi? Belum. Joko kan? Joko nomor 7. Oh, Pak Budi sekarang. Salah Nabi Rajulan. Jadinya? Su'ila Rajulun. Betul, Pak Majid? Betul. Sama tetangga nggak boleh saling menyalahkan. Amaroni Ustadun, Pak Joni. Amaroni Ustadun. Umirtu. Gimana ini jadinya Amaroni Umirtu? Serius atau? Seorang ustaz telah bertanya kepadaku, berarti kok bertanya bukan bertanya, memerintah. Memerintah. Aku telah diperintah oleh seorang ustaz. Berarti jadinya umirtu. Betul Pak Gunaman? Betul. Betul Abu Kembar? Hah? Betul Pak Jun. Bu Kembar? Umirtu. Ya udah. Betul. Umirtu. Pelakunya siapa? Umirtu pelakunya siapa? Enggak ada, enggak. Ya disebutkan. Kalau Umirhu. Hah? Umirhu. Enggak, hah? Enggak ada umirhu, enggak ada. Itu yang disilang-silang. Umirka, umirhum itu enggak ada. Darabani rajulun, Pak Rehman. Apa? Duribtu. Betul, Pak Sam? Darabani rajulun apa artinya? Seorang laki-laki telah memukul saya. Ya, telah memukulku. Jadinya dibuang laki-lakinya jadi apa? Aku telah dipukul. Apa artinya? Duribtu. Ya, asanta. Asantum. Ahsantuma. Ahsantuma apa artinya, Rahmat?
Bagus ya, kamu berdua telah bagus. Jelas? Yang belum jelas ditanyakan. Abdurrahman biasanya banyak pertanyaan. Kami telah memerintah Abu Kembar. Ini masih pakai telah-telah ya, nanti ditambah lagi sedang bingung lagi. Kami telah memerintah. Telah memerintah. Beda amarna sama amarona itu lain. Hah? Apa? Amarona. Amarona apa artinya Ikram? Amarona apa artinya? Amarona apa Ikram? Memerintah. Ini udah ganti pemerintah bertanya lagi. Tadi bertanya memukul. Kok jadi pusing sekali. Apa tadi jawabannya? Amarna. Amarna. Nah, saya tanya lain lagi. Kalau amarona apa artinya? Kalau itu disukun, ini di fathah ro-nya. Hah? Kami telah jangan dihapus dulu. Ini antara disukun. Amarna, amarona, sama pak? Artinya sama nggak? Tulisannya beda, artinya beda. Itu kaidahnya gitu. Bahasa Arab itu hati-hati. Salah tulis, salah arti. Salah ucap, salah arti. Begitu juga pengucapannya harus tepat. Amarna atau amarona jelas. Kalau amarna nanya sebagai apa nanya? Pelaku bukan subjek, fa'il. Kalau amarona nanya sebagai objek bukan naibul fa'il. Kalau umirna baru nah ini sebagai naibul fa'il. Jadi ini fa'il, ini objek. Bahasa Arabnya itu maf'ul bi. Ini naibul fa'il. Nah, yang tidak ada tapi enggak mirip. Sama-sama nah. Udah itu aja. Apa amarna artinya yang paling atas? Abu Kembar. Kami telah memukul lagi. Ha 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 ha.
Yang pertama itu paling berkesan ya kan? Cinta pertama itu memukul. Yang kedua apa ikram artinya? Ya. Dia telah bertanya kepada kami. Dia siapa? Dia siapa? Hah? Dia siapa? Dia siapa? Ya, dia laki-laki telah memerintah kami. Gitu. Ada huwa di situ, sa'alaka. Kok sa'alaka? Amaroka. Amarona. Ada huwa di situ. Kalau amarna itu nanya, itulah pelakunya. Nah, kalau umirna Said. Kami telah ditanya umir. Kami telah diperintah. Kami telah diperintah. Jelas perubahannya? Apa? Yang maful bih? Huanya di dalam kayak ini nih. Makanya belum dihapus, bagus. Kalau udah dihapus hilang. Nih, sa'alaka. Ini ada hua di dalam sa'ala. Kayak gini kan ini huanya. Nah, sama. Amaro. Ini amaro. Ini ada hua di situ. Iya. Ini fi'il madi semua. Belum fi'il mudhari' belum. Belum. Fi'il mudhari' belum. Amaru apa artinya? Amaru apa artinya? Mereka telah memerintah. Berarti pelakunya siapa? Mereka. Di sini filenya apa? Bukan hum. Di sini di tulisan ini umir amaru. Wow. Inilah pelakunya. Wow. Ini fa'il. Kalau dibuat mereka menjadi maf'ul bih gimana? Seperti ini. Mereka diperintah dia. Dia memerintah mereka, sama. Apa? Amarahum. Hah, berubah lagi apa? Ini hilang. Amaro hum. Mirip dengan ini amaro. Nah, ini coba bedanya. Kalau ini sama-sama bentuknya na. Kalau ini ada bedanya ya. Wow sama hum. Lebih gampang ini. Lebih jelas itu. Ini naibul fa'il sama fa'il bentuknya persis. Nah. Kalau ini dibedakan. Amaru amarohum. Berarti kalau mereka diperintah. Ini sebagai objek. Maful bih. Kalau menjadi naibul fa'il. Hah? Umirhum. Itu yang salah tadi, umirhum. Umiru. Nah, itu. Umiru. Ini naibul fa'il. Nah, ini yang enggak ada nih.
Ini yang enggak ada. Nah, itu lengkap dah. Almarhum enggak ada. Amaru, amarona, amarohum, umiru, umirhum enggak ada. Jadi yang nomor dua itu amarohum, itu ada pelaku dan objek. Amarohum siapa pelakunya? Huwa. Nah itu kalau diartikan di Indonesia boleh pakai di, tidak masalah. Mereka ditanya, mereka diperintah dia, atau dia memerintah mereka, sama aja. Jadi kalau disebutkan, intinya ada pelakunya, jangan dimajhulkan. Kalau ada pelakunya, tidak majhul. Aku telah ditanya oleh kamu, laki-laki, Rindra. Aku telah ditanya kamu, laki-laki. Sa'al tani. Betul, Pak Abdurrahman? Sa'al ani. Dia atau kamu? Kamu. Aku ditanya kamu. Kamu telah? Aku telah ditanya kamu. Iya, soal tani tadi sudah. Soal tani. Kamu telah ditanya aku, Pak Majid. Kamu ke Suilta? Suiltani. Suilta, udah. Suilta. Kamu telah ditanya aku, ada pelakunya. Suilni. Gimana Pak Yandi? Saal? Saal taka, kamu tanya kamu sendiri. Saal tani, kamu bertanya aku, itu yang tadi. Aku bertanya kamu. Kamu ditanya aku. Kamu ditanya aku, itu soalnya. Ya ini harus menentukan mana pelaku, mana objek, mana naibul fa'il. Cuma tiga kemungkinan itu. Dia jadi pelaku, apa jadi objek, apa jadi naibul fa'il. Ingat Pak Majid, semuanya juga, kalau ada pelakunya jangan dibuat majhul, enggak ada suil-suil. Ada pelakunya enggak? Kamu telah ditanya aku, ada pelakunya enggak? Siapa? Siapa pelakunya? Aku. Berarti aku sebagai fa'il, gimana bentuknya? Pak Majid, ulang.
Jangan su'il lagi. Aku sebagai pelaku. Kalau sa'alta kamu berarti pelakunya. Nah, sa'altu tanya kamu. Obyeknya kamu. Sa'altu apa? Said. Sa'al. Sa'alka. Sa'altuka. Sa'altuka. Sa'altuka itu artinya aku telah bertanya kepadamu atau kamu telah ditanya aku, sama aja. Jangan terkait dengan di. Jadi kalau ada di tapi ada pelakunya juga, itu kalimatnya aktif, tidak dimajhulkan, tidak dimajhulkan. Dia telah bertanya kepada dia. Dia laki-laki bertanya kepada dia perempuan. Joko. Iya. Sa'alu. Dia laki-laki. Iya. Apa? Sa'alu apa? Apa Pak Budi? Sa'alaki. Ini kayak Pak Zakaria. Bedakan dia sama kamu susah. Bukan kamu dia, kata ibu. Iya dia, bukan kamu. Bukan kamu, dia. Apa Pak Guraman? Dia bertanya dia. Dia laki bertanya dia perempuan. Apa Rahmat? Salah. Ha. Salah ha. Itu ini pelajaran sorof ini, diulang-ulang Aziz ya. Ikut sorof, makanya ikut sorof biar lancar ini. Ini perubahan domir ini sorof ini. Sa'alaha. Iya ha, biasa lah kayak gitu. Salaha. Said, diganti sekarang. Dia perempuan bertanya kepadamu, kepada dia laki-laki, enggak damu, dia semua. Dia perempuan bertanya kepada dia laki-laki. Salah. Sa'alahu. 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 Betul Ikram. Apa? Salat. Sa'alathu. Iya, Pak Abdurrahman. Iya, betul. Sa'alathu. Kalau dia perempuan telah ditanya, Krom. Itu bertanya salat. Ditanya. Su'ilat, ya. Yeah. Su'il itu apa Pak Iran? Su'il itu apa artinya? Tanya.
Hah? Su'il itu jadi kamu. Apa Pak Sam? Ya, saya telah ditanya, Asanta, Masya Allah. Pak Sam diam-diam menghanyutkan. Ditata ulang. Yang semrawut ditata ulang. Aku telah bertanya kepadanya perempuan. Su'il Tuki. Berubah semua. Hah? Aku telah bertanya kepadanya perempuan. Dia lupa. Sa'al Tuha. Sa'al Tuha baru. Sa'al Tuki terus. Ingin dapat dua kayaknya. Aku bertanya kepada mereka berdua perempuan, apa kembar? Ya, sa'altuhuma. Aku bertanya kepada mereka perempuan banyak. Krom. Perempuan. Ya, sa'altuhunna. Mereka perempuan sudah ditanya oleh aku. Ya, mereka perempuan sudah ditanya olehku. Sa'alnani. Siapa obyeknya, siapa pelakunya, antum perhatikan. Apa Ikram? Mereka ditanya olehku, mereka perempuan. Antum terkecoh dengan bentuk ditanya-ditanya ini. Apa Pak Abdurrahman? Saltuhunna sama dengan tadi. Aku bertanya kepada mereka, mereka ditanya olehku. Apa bedanya? Sama kan? Ada pelakunya, tetap aktif. Iya. Enggak mungkin majhul. Majhul itu intinya enggak ada pelakunya itu. Majhul enggak ada pelakunya. Yang dibuat majhul. Mereka ditanya gitu. Nah, itu majhul. Mereka ditanya aku, itu enggak majhul. Kalau mereka ditanya, apa? Abu Kembar. Mereka perempuan ditanya. Mereka. Mereka banyak, mereka. Apa Krom? Su'iltunna. Su'iltunna kalian, mereka. Su'ilna. Pendek, su'ilna. Su'ilna kami. Su'ilna. Jadi su'ilna artinya apa, Bu Kembar? Bingung lagi. Mereka perempuan telah ditanya. Ditambahi, mereka perempuan telah ditanya aku. Nah, itu dirubah. Jangan su'ilna nih. Ya, su'ilna nih tadi. Mereka perempuan telah ditanya oleh aku. Apa jadinya?
Ah, Selnani kan? Lupa lagi. Apa Said? Saltuhunna. Ditulis biar antum enggak lupa, ditulis makanya. Tulis. Ditulis nih. Su'ilna. Artinya apa antum tulis sendiri? Sa'altuhunna. Su'ilna sama sa'altuhunna. Itu artinya bisa mirip. Cuma ditambahi aku. Su'ilna, mereka wanita ditanya. Kalau sa'altuhunna, mereka wanita ditanya aku. Gitu. Ngartikan yang bawah coba begitu. Mereka wanita telah ditanya olehku. Biar tahu kalau di itu tidak harus majhul. Jadi hari ini enggak nambah ya. Berlari di tempat. Makin lincah berlarinya. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.